Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mabar atau main bareng dengan teman di game Among Us. Di sini aku udah ada di menu utamanya dari Among Us. Ada menu lokal sama online. Nah, kalau lokal ini fungsinya biar kita bisa mabar sama teman tapi dengan koneksi wifi yang sama. Jadi kalau misalkan kalian lokasinya berdekatan dan bisa main di satu koneksi wifi yang sama, kalian bisa pakai menu lokal ini. Oke, kita buka aja menu lokalnya. Nah, di sini kalian bisa tap di bagian create game buat bikin roomnya. Nah, jadi ini roomnya, kalian bisa main bareng minimal 4 pemain, maksimal 10 pemain ya di sini. Sama teman-teman kalian yang berada di satu wifi yang sama. Nah, nanti teman kalian bisa nemuin roomnya di bagian available games. Di sini kalian tinggal tap aja buat gabung ya. Oke, itu untuk menu lokal. Terus ada juga menu online. Nah, kalau menu online ini fungsinya biar kita bisa mabar sama teman kita yang lokasinya berjauhan. Jadi gak harus pakai koneksi wifi yang sama ya. Dimanapun berada, kalian bisa main bareng. Oke, kita buka menu online-nya. Di bagian create game, kalian bisa bikin roomnya sendiri. Kalau public, kita tap find games. Ini buat menemukan room yang ada. Kalian bisa gabung sama room yang mana aja, bebas ya. Siapapun bisa main bareng. Oke, kita bikin roomnya dulu, create game. Sini kita bisa pilih mapnya yang mana aja bebas. Misalkan yang ini, impostornya sama maksimal playernya bisa dipilih, tap confirm. Nah, ini room kita. Nah, di sini ada free path sama public. Kalau public, siapapun bisa gabung di room kita ya. Jadi bisa mabar sama siapapun. Kalau private, ini cuman teman kita yang dikasih kode yang bisa main sama kita. Jadi di sini ada kode, kalian tinggal kirimin aja kodenya ke teman kalian biar bisa mabar dalam satu room. Kodenya yang ini. Nanti teman kalian masuknya lewat menu private. Yang tadi ya, di menu sebelumnya ada menu private, terus ada enter kode. Nah, kalian bisa masukkan kodenya di bagian itu buat gabung di room ini. Oke, sekarang aku mau coba pakai akunku yang satu lagi, mau gabung ke room yang ini ya, pakai kode yang ini. Oke, sekarang aku udah ada di HPku yang satu lagi. Kita coba gabung ke room yang tadi, pilih online. Nah, di bagian private kalian tap aja, terus masukkan kode yang tadi. CGP set QQ. Tap icon panah. Dan beres. Di sini aku udah gabung ya. Nah, ini ada akunku yang tadi yang namanya Rinso. Di sini kita tinggal ajakin aja dua lagi minimal teman kita biar kita bisa mulai main ya, biar kita bisa mabar. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya main bareng atau mabar di game Among Us. Gitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!